Assalamualaikum kawan-kawan semuanya. Kali ini kita akan menyaksikan hasil pertandingan Liga Inggris lanjutan dari pekan ke-10. Dari hasil beberapa pertandingan di pekan ke-10 sebelumnya, inilah update klasemen untuk sementara, di mana saat ini Chelsea FC unggul di puncak klasemen dengan total 25 poin. Sementara itu, zona degradasi diisi oleh Leeds United, Newcastle United, dan Norwich City. Lima top skor teratas saat ini dipimpin oleh Mohamed Salah dengan 10 gol. Dan lima pemberi asis teratas dipimpin oleh Paul Pogba dengan 7 asis. Hasil pertandingan. Di pertandingan pertama, Norwich City versus Leeds United, pertandingan ini dimenangkan oleh Leeds United dengan skor tipis yaitu 2-1 dengan pencetak gol sebagai berikut. Pertandingan kedua, Aston Villa berhadapan dengan West Ham United. Pertandingan ini dimenangkan oleh West Ham United dengan skor telak yaitu 4-1 dengan pencetak gol sebagai berikut. Dari hasil dua pertandingan tersebut, West Ham United berkokoh kedudukan di 4 besar dari Manchester United, dan Leeds United keluar dari zona degradasi dan naik ke peringkat 17 untuk klasemen sementara. Jadwal pertandingan sisa pekan ke-10 adalah sebagai berikut. Untuk jadwal terakhir, Wolverhampton akan berhadapan dengan Everton. Pertandingan ini akan digelar nanti malam pada 2 November 2021, tepatnya pada pukul 3 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Inilah sekilas info hasil dan jadwal pertandingan Liga Inggris pekan ke-10. Semoga kawan-kawan semua terhibur. Sekian dan terima kasih.